ya teman-teman, ini udah dicuci, udah dikopek-kopekin ya. Sekarang kita potong gini teman-teman, tadi ancur-ancur ya. Murah meriah teman-teman, 5.000 tiga. Ini banyak, nanti saya ambil separuh teman-teman buat isi combro bikin kue singkong. Kita masukin ya, ya. Petai udah dikopek teman-teman. Sekarang lagi musim petai, murah sekarang teman-teman. Kalau dulu nggak ada, mahal 12.000 satu. Ini udah dicuci ya teman-teman ya. Oke, kita masak ya. Teman-teman, kualinya udah panas. Masukin minyak, ini makan minyak banyak ini. Banyakin ya. Combronya. Combro apa? Oncom. Teman-teman nih, serainya lupa. Sama daun jeruk. Sama jahe. Oke. Selesai, kita masak ya. Nih teman-teman, udah panas. Masukin jahe sama keluar wangi, baru masukin yang lain teman-teman. Masukin cabe sama daun jeruk. Entah minyaknya kurang, kita tambah teman-teman. Ini mau tambah minyak. Kita becek-becek gitu ya teman-teman. Kan kayak gini teman-teman. Kita masak deh sampai agak kering ya. Masukin petek. Masukin petek. Yummy. Teman-teman suka petek nggak? Kalau aku suka petek. Oh, cantik kan? Murah meriah tapi enak. Masak dia agak kering, dia punya apa sih itu? Oncomnya, garam, perapak, sampai selesai kok. Totalnya 1,5 teman-teman. Kita pakaiin kecap sedikit teman-teman. Kita bikin cincang teman-teman. Koreksi rasa dulu ya. Pas teman-teman, kita masak keringan dikit lagi, kurang kering. Ini ya teman-teman, udah mau udah nih, keringan dikit udah ya. Udah angkat ya teman-teman.
ini teman-teman. Selamat mencoba. Oke. Teman-teman, pencong pecah pete ala-ala Mami Aha. Sudah jadi. Selamat mencoba teman-teman.